Good morning, guys. Mikey, Mikey, morning, Mikey. Mikey udah bisa balik badan ya. Mpengnya Michael. Yeah, pisangnya juga. Yeah, hello, auntie. Hello, guys. Hello. Dia senang ya lihat ini. Lihat apa namanya, lihat mukanya di kamera. Aku barusan live Instagram ya, jadi dia tuh liatnya di HP terus. Iya. Iya. Michael. Michael. Kawaii. Oke, gengs, aku ini pagi ya, jam 10 pagi. Tanggal berapa ya hari ini? Aduh, ini kok mata udah sepet banget ya? Oh, tanggal 22. 23. 23, gengs, tanggal 23 Juli. Aku mau bawa Michael jalan-jalan, dia tunggu di sana ya. Aku mau nurunin stroller dulu. Habis nurunin stroller, terus kita berdua jalan-jalan. Aku pakai sandal mau pakai apa ya? Ini mulai masuk musim panas, gengs. Pintu dulu. Ini stroller di sini nih. Stroller diangkat. Oke, geng, sudah siap. Dia udah siap ya di bawah, kita jalan. Lupa bawa kacamata lagi. Kacamata hitam panas sih. Ini soalnya mata kurang tidur ya. Yuk, aku mau beli pisang buat Marty sama. By the way, dompetnya ada nggak ya? Udah jalan, nggak ada ini dompet. HP mana HP? Hah? Lupa HP, gengs. Aku naik ke atas ya, ngambil HP sama topi. Masalahnya kalau di Jepang itu musim panas mengerikan, gengs. Panas banget. Ini ada anginnya ya, tapi panas. Ada angin tapi panas juga, jadi ya sudah. Kita pakai topi aja. Sudah cakep. Jadi aku pakai pengait gini biar kalau ada angin, ada pengait hitam nih kalau kelihatan. Biar kalau ada angin ini ya. Dia enggak terbang topiku. Yuk. Kita bakalan jalan. Aku mau beli ini. Essence buat rambut ya. Karena rambutku gugur habis lahiran kan, banyak sekali rambut yang gugur. Mikey, 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 iya. Yeah. Dia udah tahu ya kalau dipanggil namanya. Yuk jalan-jalan ya nak. Yuk kita jalan-jalan ya, gengs. Ikutin aku ya. Kita bakalan ke drugstore. Habis itu ke supermarket beli pisang buat Marty. Ini mobil di Jepang ya, dealer mobil. Kalau mobil baru di sini harganya sekitar ya macam-macam sih, tapi yang kecil-kecil kayak gini nih 150-130 jutaan ya. Aku lewatin ini toko Taipei, restoran Taipei. Di situ ada drugstore. Ini toko udon. Kalau mau makan udon di sini restorannya. Itu drugstore tuh. Di atasnya karaoke ya. Family karaoke ya, bukan karaoke gelap gitu bukan ya. Terus ada restoran ramen. Ini ya. Toko elektronik besar sekali, Yamada Denki namanya. Terus ada apa namanya, tempat isi bensin ya, Eneos. Kebetulan kami ini tinggal di, sambil ngobrol-ngobrol ya kita cerita ya, di pusat kota kecil sih, nggak kecil-kecil banget sih, lumayan rame dia ya. Jadi ya begitulah, deket kemana-mana. Supermarket juga yang lebih dekat dari rumah juga ada ya.
Tapi karena kita pengen jalan-jalan biar Michael senang, jadi ya aku ambil yang jauh. Ini kayaknya dia kepanasan ya. Aku pergi yang jauh punya ya. Itu bis Jepang tuh ke sana tuh. Bis di Jepang itu ini ya gengs, pakai jadwal. Jadi dia datangnya itu ada jadwal dan dia nggak pernah telat. Selalu on time. Ini vending machine buat beli minuman. Kalau kalian lihat ini ya, di mana aja ada ya kalau di Jepang ya. Dekat rumahku juga ada. Contohnya kalau air, airnya harganya 1.100. Ini air ya. Ini air. Ini berbagai jenis kopi, teh. Ini apa ya ini? Minuman energy drink. Ini Pocari Sweat, sejenis Pocari ya. Kopi, kopi lagi. Jus ada, terus minuman energi ini ya. Ini jus, milk tea, semuanya ada. Gitu. Nah, ini buat yang dingin. Kalau tandanya, ini tulisannya Tsumetai biru. Kalau tulisannya di sini merah, itu buat yang panas. Minumannya panas keluarnya. Yuk. Oh ya, caranya itu tinggal masukin duit ya di sini. Tunggu sebentar. Orang pada ngeliatin aku. Jadi masukin duit dari sini, kalau enggak dari sini. Dari sini. Terus tinggal tekan tombol maunya yang mana, terus pencet ini biar uang kembali keluar. Jangan lupa nih pencet ini. Uang kembali keluar dari sini, minuman keluar dari sini. Gitu, gengs. Yuk. Aku udah sampai di drugstore ya. Namanya Kusuri Iwasaki Chen. Iwasaki ya namanya. Aku cuma pengen nyari hair tonic rambut. Curinya merek Sifuri ya. Sifuri. Ini isi ulangnya kalau nggak salah. Yeah, hair essence. Ini botol baru nih. Aku sudah punya. Sifuri. Di sini macam-macam ya. Ah. Kalau Kusuri Yasang di Jepang itu buat kayak peralatan kayak gini-gini. Sabun, sampo, pembersih ruangan. Terus masker, alat kecantikan ya. Cairan kecantikan ini. Masker banyak sekali. Ini dulu. Berbagai jenis ya. Semua merek ada di sini. Ini masker juga. Terus apa ya, skincare? Aku pakainya Evita ya merek ini. Ini juga ada Evita juga. Di Indonesia itu apa ya lah, Hadalabo yang terkenal ya. Hadalabo ini. Ini Hadalabo. Harganya 1000 yen. Ini juga Hadalabo nih. Ada labu yang biasa, yang standar ya, Goku Junya ini 700 yen. Gitu, yuk. Oh, Lulun punya apa nih? Oh, cleansing wajah udah ada loh Lulun, produknya Lulun. Cleansing water. Ini yang bentuk gel ya. Ada Krul juga ya. Kuro apa? Cure. Merek ini juga bagus buat kulit sensitif. Gengs, banananya diskon di sini, gengs. Aku beli sini aja kali. Beli berapa ya? Beli 2 kayaknya deh. Ini kan hari Rabu ya.
kali 2. Diskonnya jadi 116 yen. 2 aja kali. 2 apa 3 ya? Aku galau ya. Bikin kue gitu. Oh, 2 aja lah. Beli 2. Ini gengs, jual bir juga ya. Ini bir, ini juga bir. Ini bir nih. Ini osake. Aku di rumah punya osake kayak ginian loh. Dikasih sama orang Jepang tapi gak diminum-minum sama kami. Karena kami gak minum osake. Dosho. Ada kopi. Ada Boss Premium Latte. Beli gak ya? Aku suka banget sama kopi Jepang. Racikannya enak soalnya. Beli aja kali ya. Beli terus nanti dikasih apa namanya? Salah ngomong gue. Ini sarapannya orang Jepang. Healthy. Orang Jepang sih makan nasi kalau pagi hari ya. Tapi ini buat yang healthy punya. Apa sih campuran oats gitu loh. Oats, kacang-kacangan. Oh, ini boleh juga nih. Ini mereknya Nissin ya, dari Nissin. Aku dulu ini sih. Tapi terlalu manis sekarang buat aku, jadi aku udah gak makan yang kayak ginian lagi. Tapi ini enak ya. Makan sama yogurt. Ini ada jus juga, jus tomat. Jus sayur. Ada senbei ya, rice cracker. Hai gengs, Michael di bawah sini, aku lagi ngasih susu. Kita sambil chit-chat aja ya gengs. Sebentar. Ho! Hey! Jadi gengs, nih dia di bawah sini. Aku tadi udah, ini udah pulang ya, pulang jalan-jalan segala macam. Terus tadi ke, sabar aku pindahin kameranya aja deh. Oke gengs, jadi aku udah sampai di rumah ya. Terus tadi kan teman aku tunjukin kan, teman aku kasih buku. Gila banyak banget gengs, ya ampun. Dan bukunya masih bagus-bagus ya, buku tentang, ini kayaknya anak di bawah 2 tahun deh, bukunya tentang mobil. Terus apalagi ya, Akachan Iroiro. Buku tentang bayi gitu lah ya. Dia tuh lagi hamil teman aku itu. Terus Norimono, tentang apa sih namanya, transportasi gitu ya. Dia lagi hamil anak berikutnya itu perempuan. Jadi dia anaknya 3 teman aku itu ya. Teman aku tuh anaknya 3. Sekarang yang sekarang ini lagi hamil anak ketiga. Mau lahiran nanti bulan 8. Terus anak pertama cowok, cewek. Berikutnya nanti cewek gitu. Jadi dia tuh ngasih semua barang-barang anaknya yang cowok ya. Terus aku gak ngerti kenapa dia kasih aku juga buku-buku tentang transportasi. Mungkin karena dia pikir anak perempuan jadi gak usah terlalu apa sih namanya diperkenalkan. Aku juga gak ngerti deh. Padahal kan bagus ya buat anak cowok juga. Jadi dia itu hampir semua baju-baju anak dia yang cowok itu ngasihnya ke Marty sama Michael ini ya. Aduh puji Tuhan, jadi gara-gara itu aku tuh gak beli baju, aku beli baju tapi cuma kayak 5-6 lembar gitu doang. Sisanya tuh semuanya dari dia gitu. Bahkan sampai celana buat training toilet gitu, celana dalam ya, buat Marty. Kan udah training, toilet training ya di sekolah. Itu pun dikasih sama dia loh, gengs. Lihat nih.